dia sih. Ya, udah pasti gampang lah nanti kan aku bisa telepon dia. Tapi sejauh ini melihat acting Puji sendiri di mata Abang, melihat acting Puji seperti apa? Puji, tapi dia itu orangnya yang pada masa selalu mau belajar terus. Nah, kalau misalnya belum berhasil pasti dia pengen coba terus. Orang kayak gitu. Sempet ini nggak dia minta arahan dari seorang Baldi kan lebih dulu terjentuh. Iya. Paling dia kayak cuma nanya-nanya prosedurnya doang, kayak gimana sih ini kayak gini gitu doang, cuma belum detail banget. Karena dia kan pasti ada coaching editingnya juga kan. Ada coaching actingnya juga. Sempat minta. Enggak sih, soalnya kan kita udah biasa. Maksudnya abang kita kan sama kakak kita udah kayak gitu. Jadi udah mulai bisa meminimalisir lah kalau misalnya ada negatif-negatifnya. Biasanya ada warning apa sih ke Puji? Ya paling, apa namanya, warning-warning biasa aja. Jaga sikap, jangan cari musuh atau apa gitu aja. Jadi ini santai aja ngadepinnya. Ini keluarga support ya? Apa? Keluarga support ya? Support selalu dong, kita dari dulu nggak ada yang misalnya suka sesuatu pasti kita support satu sama lain. Part sendiri nih kemarin sempat sudah di program ya, syuting apa sih apa? Kemarin sempat syuting di TV kemarin, syuting apa? Syuting di TV, syuting apa? Oh syuting, ya syuting acara-acara doang. Biasanya kan kalau dulu web series, kalau sama iklan-iklan doang waktu itu dulu sebelum kejadian ini dari 2017. Kalau sekarang gue syuting TV sih kayak program aja sih, acara-acara lucu-lucuan aja. Ada udah ada ya, web series gitu. Silakan menuju layanan informasi dan pengaduan. Lagi mau apa namanya? Lagi running. No. Lagi mau berjalan sih, ibaratnya dia itu sekarang lagi di tahap reading, lagi di tahap reading, terus nanti bakal workshop habis itu syuting. Artinya akan lebih fokus ke. Iya pastinya. Iya, tapi dibagi juga nanti mungkin ada mau buka bisnis atau apa juga sih pasti. Peran-peran yang pengen sadir lagi apa aja? Ya kalau peran-peran kita nggak bisa milih juga, soalnya aku ngikutin apa yang dikasih saudara atau produser. Ya apa yang dikasih, misalnya aku merasa cocok pasti aku jalan. Tapi ada keinginan nggak sih untuk berperan bareng sama Puji ini kayaknya seru banget. Ya boleh kalau satu misalnya kalau misalnya ada yang cocok, karakternya juga cocok, terus schedule-nya juga cocok, ya kenapa enggak kan? Pasti kan seru juga kalau syuting bareng lah jadi. Nomor antrian. Kan hari ulang tahun pernikahan almarhum Bibi dan Vanessa. Gimana, Pak? Sorry, kenapa? Ulang tahun pernikahan almarhum dan almarhum. Ya. Terus kenapa kita harus doain ya, atau apa? Ya, doanya kita berharap mereka sekarang lagi senang-senang di sana. Mereka nggak perlu khawatir lagi sama hal ini sini, apa peninggalan mereka segala. Karena mereka apa namanya? Ya percaya lah sama kita. Harus percaya dan tahu kalau kita tuh bisa berjuang untuk segala. Jadi mereka harus tenang gitu aja. Ada khawatir kan dengan terjadinya masalah-masalah ini? Galangan dana kemarin gitu. Sorry, ada rasa khawatir nggak sih dengan kemarin ada penggalangan dana soal rumah gala itu? Enggak sih, enggak ada khawatir. Kita apa namanya ngebantu aja seribet itu. Kita kan sebagai manusia seharusnya dipermudah untuk membantu satu sama lain. Itu sikap kita sebagai manusia harusnya seperti itu. Ramai-ramai berarti. Silakan masuk ke ruang sidang.